rekan sebelumnya. Kemudian keberhasilan telah kita lihat bahwa saya pondok ini telah menelurkan sekian banyak kiai-kiai hufat, para hufat yang sudah menyebar di seluruh Nusantara. Mereka juga telah mendirikan pondok-pondok tahfidz Al-Quran di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini. Dan semua itu tidak lepas dari peran beliau, yaitu Kiai Aminah Dahlan sebagai pendamping kiai. Kemudian setelah ditinggal oleh sang kiai, beliau juga masih melanjutkan perjuangan tersebut, dan itu semua kita menyaksikan hal itu. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh beliau, terutama Kiai Dahlan Basuki, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah yang besar, yang menjadikan nanti beliau berdua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.